Kevin, mana Kevin? Lagi bobo, Bang. Ngapa lu nangis? Bang nyiapin makanan aja pakai nangis lu. Lu baper. Ya Leli baper, Bang. Leli tuh terharu. Leli seneng banget Bu Mira bisa kumpul sama anak-anaknya lagi sekarang, Bang. Terharu sampai nyesek begitu loh. Ya gimana gak nyesek coba, Bang. Bu Mira udah bisa kumpul ame Non Indah, ame Den Ilham. Tapi Pak Raffi, Bang, sampai sekarang gak tahu dia di mana sekarang. Ya doain aja, semoga Pak Raffi cepet ketemu. Lagian polisi kan udah bantuin Bu Rianti buat nyariin Pak Raffi. Abang apa? Mendit amat lo. Bang, bukan mendit. Ini buat nyiapin tamu. Abang aja yang kagak sopan, celamitan banget punya tangan. Iya kan kagak ada yang tahu gua comot atu doang. Ini aja deh kue lumpur. Ah, kurang tuh jadinya. Udah jangan yang ini, ah. Tuh. Udah. Abang sih enak-enakan makan. Emang abang gak mikirin, Bang, bagaimana nasibnya beda? Leli takut, Bang. Kalau sampai Pak Yuda gak bisa ngedapetin anak-anaknya, pelampiasannya pasti sama beda. Leli gak bisa ngebayangin, Bang. Kalau sampai Pak Yuda nyelakain beda, Bang. Mikir apa? Bener juga lu, eh. Gua kudu mastiin skribo nih. Biar dia jagain si Baida. Ya udah buruan telepon. Gimana, Bang? Ah, si Kribo pakai gagal diangkat lagi teleponnya. Awas aja kalau sampai kenapa-napa si Baida. Gua kagak bakal maafin tuh si Kribo sama Pak Yuda. Aduh, mudah-mudahan enggak apa-apa sih beda ya, Bang. Hati Leli enggak tenang dah. Ngegayem aja dah, ah. Anu lagi asik-asiknya itu, kena telurnya gua. Lu comot lagi. Gak teleri lah, dua. Itu telur puyuh kan gua demen banget dia tuh. Jatahnya orang baik. Udah, Bang, telepon lagi. Enak juga ya, Bang. Kagak diangkat nih skribo, tenggelam apa dia? Telepon kagak diangkat-angkat. Bang, mendingan kita pergi aja yuk dari sini. Indah sama Ilham kan udah gak di sini. Saya juga gak ada yang saya jagain lagi. Gua kagak tega kalau harus ninggalin Dani sendirian di sini. Apalagi si Ilham sama si Indah udah gak di sini lagi. Kita lihat, kita perhatiin apa yang bakal dilakuin selanjutnya sama dia. Dah, itu aja. Dan. Bang, udah biarin aja, Bang. Pak Yuda mungkin lagi pengen mengenang anak-anaknya di dalam. Emang kayaknya si Dani lagi butuh sendirian. Tapi, Bang, saya kasihan juga lama-lama Pak Yuda stres lagi, Bang. Si Dani mah kagak bakalan stres. Tuh orang mentalnya mental pejuang. Paling cepat apa lambat dia lagi mikirin bagaimana caranya supaya bisa ngambil si Indah sama si Ilham lagi ke sini. Tuh, dia mah. Waduh, kok gitu ya, Bang? Emang begitu nih mah orangnya. Ya. Oh. Halo,
apa yang mesti Bapak lakukan sama kamar kamu, Indah? Sama kamar Eka Ilham? Apa mesti Bapak dekor ulang? Supaya kalian mau betah tinggal sama Bapak. Udah terlalu mencintai kalian. Bapak gak mau kehilangan kalian. Tapi apa lagi yang harus Bapak lakukan supaya kalian mau tinggal sama Bapak? Loh, Bapak udah benar-benar gak ngerti. Sering nyuapin Ilham, tapi Ilham udah nggak ingat lagi, Bu. Mau nggak Ibu suapin Ilham supaya Ilham ingat lagi? Ilham nih nyindir Ibu atau gimana sih? Bilang aja kalau pengen suapin ini Ibu, tapi kak Ilham malu. Iya. Iya. Dikit amat suapinnya. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya Ilham bisa ngerasain lagi kasih sayang dan perhatian Ibu. Ilham kenapa sayang? Ilham cuma bersyukur aja kepada Allah. Karena sampai sekarang Ilham masih bisa ngerasain kasih sayang dari Ibu. Ilham lebih senang kalau di tangan-tangan kita ada Papa Raffi. Makanya kita harus terus berdoa supaya polisi bisa segera menemukan Papa Raffi dengan ya? Amin. Iya Bu, Ina akan selalu berdoa kok. Ina juga Bu. Sayang, makan dong yang banyak. Lama benar sih lu. Bang, iya bang. Nih lu kasih makan dulu tuh Sandra. Dari kemarin lu kita kasih makan dia. Baik bang. Buruan. Mana dia? Wah, jangan-jangan kabur dia. Larinya. Kita harus dapetin dia, Bang. Kalau enggak, si bos enggak akan bayar kita. Iya, gua tahu. Pasti dia ada di sekitar sini, Bang. Siap-siap ya. Gua sergap dari situ. Lu tegap.
Hei! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, Ibu! Betul! Udah, biar Lili yang ngerapain ya, Ibu. Po, maaf ya, Po. Udah, gak apa-apa, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mir? Saya aku dulu ya, Bu. Iya. Aku gak sengaja nyanggol gelas, kayak. Ya Allah, Kak. Kenapa ya perasaanku kok jadi gak enak mikirin Mas Raffi? Masalah aku belum selesai, Kak. Aku harus bisa secepatnya menemukan Mas Raffi. Bu, apa jangan-jangan yang bawa Papa Raffi itu adalah Tante Lisa sama Bapak ya? Soalnya kan mereka masih sering ketemu. Bentar. Emangnya kamu tahu dari mana kalau Pak Yuda masih sering ketemu dengan Ibu Lisa? Ya, Ilham yang lihat sendiri, Om Riko. Bapak sama Tante Lisa itu masih sering ketemuan di taman. Ya Allah, apa benar Mas Dani sama Lisa yang menculik Mas Raffi? Karena dulu juga Lisa yang menculik aku. Mir, maaf kalau aku berprasangka lebih dulu, tapi